Ya ini guys, belanjaku mingguan hari ini tanggal 12 September ya. Mingguannya ini. Basic lah guys ya, cuman ada mungkin tak ketambahan seperti ini ya. Tapi yang ini itu kan basic belanjaannya memang setiap minggunya ya segini-seginilah guys ya, kira-kira ya belanjaanku ya. Nanti kalau ada kurang-kurangnya aku belinya di supermarket dekat rumah gitu guys ya. Seperti inilah. Teman-teman bagi yang sering mengikuti aku udah tahu lah ya belanjaanku ya seperti ini macam-macamnya basic-basicnya ya begini-begini aja. Namanya anak banyak guys yo, ini mesti harus belanja memang. Kalau nggak belanja mingguan yo nggak makan rek. Jadinya harus tetap belanja ya. Dan ini kegiatan mingguanku yang open ya guys ya, yang pasti kegiatan mingguannya ya belanja mingguan. Oke, okay? Jus A. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel Istri Bule di Irlandia. Akhirnya sudah sampai rumah guys, sekian lama suamiku libur di dunia pengawal-ngawalan. Cia, pengawal-ngawalan. Udah lama gak dikawal kan kalau aku ke kota belanja mingguan itu guys ya. Hari ini dia menawarkan diri dan punya inisiatif, aku mau ngawal hari ini. Cia, mau ngawal hari ini. Tapi anak-anaknya nggak bebas. Biasanya kalau sama aku kan anak-anaknya kan bebas kan, maksudnya setiap toko yang aku masukin anak-anak ikut kan. Sekarang kan ada didinya, kalau aku masuk didinya di luar sama anak-anaknya gitu loh guys ya. Jadinya anak-anaknya kurang ini, kurang stok. Cuman kan diajak main-main sama didinya ya, piknik kita tadi guys ya kan juga. Sekarang aku mau kasih kalian shopping haul ya guys ya, apa belanjaan kami hari ini, belanja mingguan hari Sabtu tanggal 12 September 2020. Tapi tentunya seperti biasa, subscribe dulu jalan aku yang belum, Istri Bule Irlandia, aktifkan notifikasinya dengan menekan tombol. Kalau kalian suka video aku, silahkan thumbs up. Kalau baik kalian video aku bermanfaat, silahkan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. I'm going, going, going crazy. Jadinya ini pertama masuk itu memang aku mau beliin ini gasnya, tasnya si Jolie Jessica ya guys ya. Karena tasnya si Jolie Jessica itu udah waktunya ganti. Kemarin pas baru-baru masuk karena pengeluaran udah banyak kan guys ya, pas over budget kan pengeluarannya. Jadi tasnya juga masih bisa pakai gitu ya. Jadinya aku nggak beliin baru, tapi sekarang sudah aku beliin baru guys ya. Ini tasnya Jolie Jessica, biar ajaran baru, tasnya baru gitu loh guys kan. Ini yang tas lamanya, ini tas barunya pilihannya dia sendiri, anaknya pilih sendiri. Jessica-nya suka pink karena dia jaketnya pink, dia beli pink, minta pink. Ini sama videonya tasnya ini guys ya. Jadi pertama masuk supermarket kejujuran ya, department store-nya beli dua ini itu di angka 35 euro ini guys ya. Ada diskonnya 34,44 ya, semacam 585 lah guys ya, 585 karena kemarin tukar itu 17.000 guys. Sekarang kalau transfer lewat Western Union online ya, aku udah pernah bikin tutorialnya seperti apa. Jadinya toko pertama ini ya. Terus habis itu karena si Jessica-nya ini apa jaketnya banyak ya, pink-pink gitu dia. Yang soalnya yang dari Jolie kan dia terapas Jolie-nya guys. Nanti kalau punya Jolie masih lumayan, itu dikasihlah ke adiknya yang Jolie yang nggak punya gitu loh guys yo. Akhirnya aku beli punyanya Jolie aja. Ini di toko penis ya. Di toko penis habisnya 25 euro persis, 25 euro persis guys ya. 25 euro persis itu semacam 425.000. 425.000 beli jaketnya Jolie, cocok lah guys ya sama tasnya, sama celana dalamnya Jackson lumayan isi banyak ini, isi 10 celana dalamnya Jackson itu sudah dua. Ini toko penis juga. Terus yang ketiga kami balik lagi ke ini supermarket kejujuran karena mau ke toilet di sana, anak-anak Jessica-nya mau pupu, jadinya aku nganterin anak-anaknya Jessica pupu. CD-nya ada yang dibeli akhirnya. Ini suamiku guys, dia suka ayam yang sudah matang gini, jadinya untuk sandwich dia langsung sampai rumah itu dimakan pakai roti. Itu sukanya suami bule ya, dia seperti itu ya. Terus dia ada beli ini, dia tahu istrinya
suka masak ini pakai bingsuran apa? Apa guys? Cukulan, cukulan panjang ya. Terus dia tahu aku suka tahu, dibeliin tahu langsung. Kalau masuk dia daripada tayongan katanya pasti ada yang diambil. Sama ini dia kesukaannya suamiku ya keju ya, makan orang bule lagi dia keju. Masakannya apa? Orang bule kan ini berkeju-keju kan. Beritu habis donsor supermarket kejujuran 25.57. Berarti ada lagi yang dibeli, masa itu aja 25 euro. Oh iya ada lagi tadi kan beli donat juga apa guys ya di sana. Pokoknya habisnya 25 euro 57 sen itu sekitar 435.000 ya guys ya. 25 euro 57 sen itu sama dengan 435.000 karena aku balikan 17.000. Sekarang waktu game kemarin sudah itu 3 nota. Setelah itu dari toko itu berarti ini udah ke toko Asia. Ke toko Asia. Senangnya dalam hati guys dapat ini ke toko Asia. Senangnya dalam hati baru dapat ini ke toko Asia. Ini toko Asia cuma habis 16 euro 47 sen ya. Itu sama dengan 285.000. Senangnya guys dapat ini guys. Sekian lama tinggal di Irlandia aku hampir sudah 2,5 tahun lebih ya. Itu yang belum pernah aku lihat yang beginian di toko-toko itu guys di Irlandia. Jadinya di Irlandia itu sekroknya itu modelnya begini komo-komo tuh guys. Komo-komo jadinya teman-teman yang sering mengikuti aku masak pasti kalau aku goreng-goreng apa itu ini ya komo-komo begini. Ini Irlandia begini guys, komo-komo begini nih. Jadinya ya daripada tak ada rotan akan jadi komo-komo pun gak apa-apa, yang penting ada yang untuk nganu apa ininya kan guys kan apa minyak-minyaknya itu kan. Ini kalau ini kan cucuk guys kan tipis-tipis begini. Yang ini meat in Irlandia, yang ini ini toko Asia, ini Irlandia. Senangnya dalam hati guys dapat sekrok aja di Irlandia sudah tenang. Mungkin kalau beli online ada mungkin ya pasti begini ya. Cuman aku nggak pernah berpikir mau beli online untuk sekrok-sekrok guys ya, karena dipikirnya sudahlah pakai ini seadanya aja gitu pikirnya aku ya. Jadinya dua macam begini guys, komo-komo begini di Irlandia. Akhirnya dapat di toko Asia. Cipok, dapat sekrok aja cipok. Toko Asia. Di toko Asia juga belanjanya nggak banyak. Terus yang utama ya guys ya Lombok. Lombok ya segini seminggu cukup guys. Aku kan tiap minggu ke toko Asia. Terus ada aku beli ini cumi-cumi, jorinya mah mau cumi-cumi ya wes ya beli cumi-cumi sama ini mama sama kuku ini ampela kuku sama mama kan ampela, penggemarnya ampela kami. Itu aja guys belanjanya guys di toko Asia, yang penting ada aja. Terus setelah itu kami kan piknik ya guys ya, piknik itu terus ada beli makanan untuk kebutuhan piknik itu seharga 8 euro 88 sen, 150.000 ya guys ya. Ini tadi pada saat piknik suamiku potong rambut kan, jadinya pas pulang dari potong rambut pizza 2 guys ya, pizzanya 2 guys ya, tinggal masih ada nggak habis, yang ini juga nggak habis 2, nanti masih bisa makan di rumah. Buang-buang lagi kalau bisa sama beli Coca-Cola. Itu yang dari karena untuk piknik sama susu kecil ini Jackson untuk ke pikniknya tadi ya dia sudah. Terus pulang dari piknik, pulang kan dari piknik ke toko Aldi ya guys ya, biasa yang aku suka di sana karena banyak yang murah-murah. Itu habis 55 euro ya guys ya, itu sama dengan 950.000 ya karena kali 17. Terus itu dapatnya biasa guys ya, belanjaan basic susu, susu is always, air beli satu aja airnya, beli satu aja air, beli orange, terus beli kentang ya karena mau masak donat aku. Sudah lama nggak masak donat, bikin donat. Terus beli Coca-Cola ini yang dari Aldi-nya beli. Kalau yang ini kan dari yang ini apa? Dari apa? Dari yang pikniknya tadi guys ya, ini ya Coca-Colanya ya. Terus beli
ini kentang, terus beli ayam, ayam, terus beli ini tiga guys, ini beli tiga, ini beli tiga, ininya beli dua, pizza beli dua, popcornnya beli satu aja, popcorn, ada popcorn yang itu, popcornnya beli yang kecil aja, yang penting ada aja, anak-anakku nggak nganggur itu aja. Terus berasnya beli dua aja aku, berasnya beli dua, beli minyaknya satu ya, beli minyaknya satu, bawang putih, karena aku pakai fryer ini tanpa minyak, di fryer sudah ada minyaknya. Ini siapa tahu untuk masak-masak, tapi aku ada minyak jelenta, minyak jelenta. Terus ini beli peanut butter aja, karena yang kosong peanut butter aja, yang anak-anak ini masih, yang itu masih, ini juga masih. Jadinya beli peanut butter aja. Terus beli buahnya ini aku 4, karena kemarin 3 gak cukup guys ya. Jadinya beli 4 jeruknya. Terus ini beli 1 tomat. Es krim as always ya. Ini yang tadi aku udah bilang beli 3 guys ya. Candy ya, anak-anak pasti ada aja candy. Ini aku beli 2 karena suamiku mau yang ini, beli 2. Garam tidak sedikit. Ini guys ya, ini jeruknya yang tadi yang 2, suamiku. Terus beli ininya 1 karena kemarin pas hari Sabtu suamiku udah beli di sini supermarket rumah. Jadinya ini beli 2 aku. Biasanya ini pizza yang tadi aku beli 2. Ini yang tadi aku beli 3 itu guys. 3. Ini buahnya 2 aku. Buah 2. Beli jagung. Oh, kok orangnya aku ambil 2 ya? Oh. Ambil 2 ternyata aku orange. Keliru berarti mau ambil 1 ambil 2. Ini 1, apa? Bawang merah, terong 2, terong 2, ini mangganya 2, mau rujak kanangku, lama gak rujak mangga. Ini yang tadi aku bilang beli pisangnya 2 guys ya, karena suamiku mau ini pizza. Terus beli tisu aku 2. Terus ini basicnya guys ya, sapi, daging giling, tadi ayam itu. Terus rotinya aku beli 1 aja karena masih ada di sini rotinya, jadinya udah beli kemarin, masih ada ya, baru beli kemarin suamiku pas supermarket, jadinya aku beli 1 aja. Yang hari ini beli 1. Terus ini yang tadi aku bilang udah beli brush 2 ya guys ya, karena aku kemarin, minggu kemarin ini aku kan lemburnya malam terus guys ya. Kalau lembur malam terus tuh aku malamnya gak sempat masak, paling masaknya yang aku makan sendiri, jadinya anak-anak masak masakan, makan makanannya dedinya gitu loh ya, vaksin terus itulah makan orang yang dia spaghetti yang gitu-gitu lah guys ya. Oh iya, ini apa, buncis. Terus ini tadi yang aku bilang jeruknya bimpat ya guys. Beli chicken nugget 2. Beli chicken nugget 2. Halo. Halo. Ini yang tadi aku udah bilang beli mangga 2. Beli ini 2 tadi ya. Ya segitu aja guys, selesai sudah. Berarti total belanjanya mingguan hari ini itu 165 euro 9 sen, kali 17.000 sekitar 2.850-an lah ya. Segitu aja guys ya. Jadinya namanya anakku banyak guys ya, jadinya tiap minggu itu memang benar-benar belanja guys ya. Jadinya karena kan kebutuhannya juga mingguan, dan juga gajiannya kan dirannya juga gajian mingguan seperti itu. Makanya aku nggak ada istilahnya namanya belanja itu bulanan. Setiap minggu sudah belanja ya, kalau nggak satu minggu ya, seperti itu guys ya.
segitu aja habisnya ya, sekitar hampir 3 jutaan. Thanks Milan for watching my video, isi video dan dia. Kalau ada kritik, saran, dan pertanyaan silahkan di komen ya. Karena kritik, saran, dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Kiss and love from Ireland. Slon, slon, slon.